Oke guys, ya. Ini hiburan maning. Perjalanan mau ke air terjun Xiao Ulai. Xiao kan sore. Ulai kan aku datang. Berarti mulai sore aku datang. Oke, enggak apa-apa, baik. Oke, Xiao Ulai, I'm coming. Let's go. Perjalanan liburan ke mana? Air terjun Xiao Ulai. Nggak tahu nanti air terjunnya seperti apa. Coba kita mau tengok. Dan sebelah mana? Sebelah mana? Ini jalannya banyak banget, bro. Naik turun. Ini kayak semacam tangga-tangga gini. Tapi kalau dari dilihat dari suasananya indah, bro. Indah. Nah ini. Nggak tahu jadwal apa ini. Kayaknya guys, nih tadi udah jalan cukup jauh guys, panjang banget ya, turun jadi harus naik turun. Nah ini udah nyampe pintu masuk guys, ini petanya nggak tahu ini nggak kebaca ya, paling nggak kira-kira kita udah ini lah, tau lah masuknya di sini. Pintu masuknya guys. Kita lihat tiketnya berapa, bayar masuknya berapa guys, kita tanya dulu Sun Keren. Aduh, kita lihat dulu. Nah ini guys, gambaran dari luar dulu ya guys. Nanti kita habis ini masuk. Wah, penasaran guys. Coba, cepetan. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk aja. Kita melihat tiketnya dulu ya. Tiketnya Firan Dol ngomong. Iya ini bro, kita 3 orang 150. Jadi satu orang cuma 50 ente. Cuma 50 ente guys. Ini cukup meriah nih. Lalu pandangannya bagus. Iya lah. Nah ini guys, satu orang 50 aja, murah sampai ya. Ini guys, benar-benar indah guys. Nah ini khas yang dinamakan air terjunnya nih guys. Keren, keren, keren. Ya terbang guys. Nah ini air terjunnya tuh. Ini pusat tempatnya nih, bener-bener cakep guys. Cakep banget. Jadi kita dibikin jalannya di atas. Ininya ke bawah nih guys. Nah ini air terjun. Ini dalam nih guys nih, dalam tuh. Nah dalam banget. Oke guys, kita menuju jalannya.
Wih, bro. Serem, bro. Beuh. Nih, guys. Serem, guys. Ya Allah. Ya, guys. Serem, dong. Beuh, tuh, lihat. Nah, beuh. Koyak, koyak. Gila. Guys, ternyata jembatannya goyang. Parah, ya. Serem amat, guys. Nih, lihat. Ke bawah juga nih, guys. Tuh. Gila goyang guys, air terjunnya. Nah ini guys sudah, ini udah paling pusat nih. Orang kan tanaman itu. Oh masih ada, iya. Pokoknya ini udah di, ini air terjunnya tuh. Ini kenceng airnya bro. Ini kuat, cukup. Ini jembatannya goyang bro. Ada kan ini ya. Tapi ya, inilah. Kita kalau ngeliat ke bawah, ih, airnya nggak bisa. Oya, kondolnya. Nol, yuk nol. Bagus air terjunnya. Tapi air terjunnya kayaknya dingin ya. Batu-batunya itu maksudnya. Tapi enggak nyesel bro jalan-jalan. Nah, cuma tadi ngeluarin uang 50 ente per orang. Kita kan jalan ketiga di hari terakhir. Lumayan lah, puas. Capek juga iya, tapi capek hasilnya ada. Oke, yuk. Jalan. Nah ini guys, saya udah nyampe puncaknya air terjun yang kita tuju. Nah ini kita lihat sama-sama guys air terjunnya. Nah dari cerita penduduk sekitar, kayak air terjun biasanya airnya deras nih. Cuman karena mungkin lagi nggak banyak hujan ya, jadi airnya sedikit. Tapi lumayan cakep guys, apik. Jadi benar-benar air terjun. Jadi airnya dari atas turun ke bawah. Ini kalau dari bebatuan mungkin kita kalau turun ke bawah cakep guys, ngambil dari misalkan kalian mau ambil apa gambar-gambarnya dari bawah. Cuman kan kita nggak boleh nih, kita di batasin maksudnya ini. Nah itu tadi jembatannya guys, tadi kan kita dapat air terjunnya ini. Jadi ini air terjun yang keberapa ya tadi? Ada banyak. 9. Ya, ada 9 air terjun tadi. Cuman karena tempatnya luas, terus naik turun ya. Ya, cukup menguras fisik juga. Jadi, lumayan capek lah naik turun. Tapi ya pemandangannya indah. Cakep, bagus. Buat kalian yang suka jalan-jalan, happy-happy, nah sini. Pokoknya jalan-jalan. Oke guys, ya. Kita lanjut naik lagi nih rupanya. Jadi jalan keluar, pintu keluarnya naik lagi, mesti naik lagi. Ya.
Bro, lumayan capek. Capek, bro. Ya, okay, guys. Kita udah jalan-jalan lihat air terjunnya, muter-muter. Naik turun, lumayan capek. Ya, tadi kalau dihitung-hitung udah berapa kilo ya kita jalan. Lumayan capek. Ada yang temen satunya lagi juga tuh, udah tepar. Oke lah, tadi udah tahu ya air terjunnya. Terus di sini tuh ada jembatan gantung. Jembatan lumayan nih. Apa menantang. Challenge. Terus tadi lihat di sana juga ininya goyang-goyang juga sama jembatan kacanya. Sama di sana air terjun juga. Ini air terjun tadi. Oke lah. Oke, jalan-jalan lihat air terjunnya udah videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa dukung kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.